Astagfirullahaladzim, ada apa, Bung? Ya Allah, ya Rabbi, baru mulai. Guys, jumpa lagi dengan gua, Meta Aro. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali permainan kita di game Backroom Dessert. Gua baru sadar di video gua yang sebelumnya gua melewatkan sebuah chapter yang dimana seharusnya gua bermain chapter itu dulu baru ke dalam party apa tuh guys? Oh bukan party ya, Kitty House. Sebelum kita bertemu sama si Mr. Smile, itu sebenarnya ada chapter lagi yang itu gua kelewatan guys. Aduh ini terlalu gegabah, gua juga nggak tahu sih guys, kok bisa-bisanya gua ngelewatin chapter itu ya. Ya udah gue masuk dulu ke dalam permainan. Berlari hanya membuat ruangan menjadi lebih panjang. Jadi sebenarnya di tempat parkiran ini, saya selalu benci tempat parkir ya, kata peran utamanya ya. Jadi di tempat ini kita nggak boleh ya namanya nginjek kayak sebuah kotak besi, nanti kita malah dibawa ngelongkap chapter gitu loh. Dan di sini kita harus nyari sebuah tali. Kemarin kita sempat ketemu ya tali ya. Jadi di sini nggak ada monsternya sebenarnya guys. Jadi kita nyari tali dulu ya. Oke kita cari tali di daerah sini dulu. Abis sih kalau di daerah sini nggak ada baru kita turun ke bawah. Kalau langsung ketemu tali bagus guys, biar perjalanan gue jadi lebih mudah ya. Ini gue turun. Di sini nggak ada monster, jadi tenang saja. Gue mainnya lari-larian aja gitu ya. Gue masuk dulu ke sini. Kita juga mesti hemat-hemat. Ini ya guys, center ya. Gue juga dikasih tahu sama subscriber gue katanya kalau kita nemuin sebuah apa ya, kayak botol minum gitu, itu bisa menambah darah kita, terus bisa nambahin kecepatan juga katanya gitu. Terima kasih ya informasinya ya. Nah ini ada baterai, lumayan nih guys, dapat baterai ada 3. Yuk gue langsung aja menuju ke tempat berikutnya. Ini ada tempat ke atas lagi gak sih? Harusnya sih udah ke bawah ya. Ini tempat apa? Kosong ya guys. Kosong ya, kosong. Yuk, mari. Gue turun lewat sini aja. Ada tali nggak? Tali, please, tali. Tali, di mana kamu tali? Ini ruangan apa ini? Kok ada ruangan lagi sih di sini? What the heck? Gue kemarin menjelajah di sini kayaknya nggak ada ruangan-ruangan begini deh. Tunggu, guys. Jangan sampai tersesat ya. Loh ini ruangan apa ya? Kok gue langsung turun ke bawah ya? Ada jalan buat turun? Oh iya bener deh guys, kita turun ke bawah. Gue lewat sini ya turunnya. Kosong. Tali. Aduh tali di mana ya guys? Kemarin kok gue nemu ya. Nanti gue bakal nemuin sebuah kotaknya ya. Jadi kotaknya itu nggak boleh diinjek. Kalau kita nginjek, kita tuh ngelewatin chapter loh, lengkap chapter. Ini dia guys, ini jadi nggak boleh diinjek ini. Ya, ini nggak boleh diinjek. Apa sih tulisannya? Party room tuh, tulisannya party room. Nggak boleh diinjek. Jadi kita bakal ngelewatin chapter ini langsung menuju ke party room. Itu sangat disayangkan sekali, nggak boleh ya. Nanti kalau udah ke party room kita ketemu deh sama Mr. Smile. Nama lainnya siapa guys? Loduh, lupa. Kemarin gue dikasih tahu sama subscriber gue. Ada party-partinya gitu namanya. Party apa guys? Lupa lagi gue guys. Gue gak ngapalin. Oke. Cek lagi. Jangan sampai ada yang kelewat. Gue gak mau ada yang kelewat. Sepertinya sih nggak ada yang kelewat ya. Ini ada pintu kebuka. Setidaknya ada laci, kayak ada laci. Kosong. Kosong. Ini. Tunggu dulu ya. Di ujung sana apa ya? Oh di ujung sana nggak ada apa-apa ya.
Kosong ya, guys. Kosong ya. Ya udah, yuk. Let's go. Sini kosong, di sini kosong. Kemarin gua enggak sengaja nemuin talinya ya. Dan gua masih belum tahu buat apa talinya. Gua sih ngerasanya udah teliti ya. Gua ngerasanya udah teliti. Semoga enggak ada yang terlewat. Oke, kita cari lagi ya di sini ya. Itu ada sebuah lorong. Sini kosong. Ini akan repot ya, guys, nyari. Wow, nih guys. Ada lagi kan? Jangan sampai keinjek. Cari lagi. Susah kan nyarinya kan? Susah loh. Susah loh nyari talinya loh. Enggak apa-apa, kedap-kedip aja enggak apa-apa. Biarin aja abis. Nah, gue masih punya baterai. Kita pasang lagi. Tali. Tali. What the heck, gak? Susah banget ya, guys. Susah banget. Gua enggak mau ke party house. Party house ya, guys. Gua enggak mau ke party house dulu. Gua mau selesaiin ini chapter ini dulu. Oke, ini udah di lantai berikutnya. Coba cek dulu ke sini pojok. Oke, kosong ya. Kosong. Gua lewat sini. Wow, kenapa? Kenapa merinding nih? Badan gua merinding-rinding disco. Kosong. Di situ ada turunan. Pasang lagi baterai. Kosong. Weh. Guys, ini banyak kosongnya ya. Gue bingung deh. Duh, gimana nih ya? Apa gue nggak bisa menyelesaikan chapter ini? Oh, ini guys, dapet tali, yeay, dapet juga. Nah, ini guys, gak boleh diinjek ya. Aduh, bahaya sekali tuh. Jadi nanti kita pas keluar dari tempat ini, kita tuh bakal kayak nemuin sebuah lubang ya, dimana kita membutuhkan yang namanya tali. Tuh guys, ini dia lubangnya. Permisi. Loh. Gue kirain langsung menang. Gue nungguin aja. Maafkan aku ya guys ya. Gue gak tahu. Gue kirain lampunya gelap. Memang kita nungguin aja gitu loh. Ternyata lampunya gelap. Kita harus bergerak. Sekarang kita menuju kemana? Kamu tidak tersesat. Kamu hanya berada di tempat lain. Seram sekali. Wow. Astagfirullahaladzim. Guys, ada yang kaget gak? Maaf ya. Itu badan kita sendiri, guys. Badan kita sendiri, tapi kenapa mulai dari datang dari sana sih? Udah kepala buntung lagi. Kampret. Ngeselin banget. Aku tidak suka.
sama badan sendiri kok bisa kaget-kagetan. Tunggu dulu. Astagfirullahaladzim, ada apa, Bung? Ya Allah, ya Rabbi, baru mulai. Baru mulai. Guys, baru mulai, guys. Mau ngapain sih? Ya, gua turun lagi. Lah, kok gua turun lagi? Ya, salah nih. Salah, guys. Laba-laba Sunda. Lagi dan lagi, laba-laba Sunda. Laba-laba Sunda mengejar gua. Gua isi baterai dulu. Wah, kampret, guys. Guys, ini langsung lari ya, guys, ke kiri ya. What the heck? No. 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 Oh. Guys, kemana? Oh, ke bawah. Wow. Tunggu ya, guys, ya. Sabar ya, guys. 1, 2, 3. Fokus. 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 Fokus meta. Fokus. 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 Waduh. Buset. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Fokus. Fokus. Exit. 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 Udah kan ya? Berlari hanya membuat ruangan menjadi lebih panjang. Bukan kita ke Kitty House. Kok Party House? Bukan kita ke Kitty House ya? Ini gue di mana ya? Bukannya abis dari parkiran gue menuju ke tempat yang chapter terlewatkan, terus gue ke patan. Guys, ini gue harus apa ini, guys? Aduh, ini gue belum bergerak sama sekali, guys. Ya elah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ha! Hitam kali. Allahu Akbar. Ini gua kemana, guys? Gua dicegat ini. Gimana ini, guys? Lah kalau dia di situ, gua gimana keluarnya? Kamu baik kan ya? Kamu baik gak? Bergerak, guys. Itu bukan manekin, guys. Hah? Kenapa? Gak boleh. Permisi ya. Ini rumahmu ya. Ini rumahmu ya. Aku mau lihat-lihat rumahmu dulu, boleh ya? Hilang, guys. Di rumah adik-adik ada sosok seperti ini gak? Biasanya yang bisa ngeliat sosok begini nih anak-anak kecil nih, Indigo ya. Gue sih gak kaget, cuma merinding aja gitu, guys. Yaudah, ini suara udah gede belum ya? Udah gede loh, udah gede. Kuping gue udah sampe meledak ya nih. Permisi ya, permisi.
cuma mau lihat-lihat doang. Oh, bisa diinteraksi. Nanti dulu deh. Aku takut kamu jump scare. Gua mau buka ini. Oh, enggak bisa. Kirain bisa diinteraksi. Coba gua interaksi ya. Ya udah. Aku jalan ke sini ya. Ini rumahmu bagus juga ya rumahnya ya. Warna pink. Siapa yang di rumah chatnya warna pink? Ini gak bisa dibuka. Ini apa? Ini ada boneka. Aku punya unicorn. Ini bisa dibuka gak? Gak bisa. Aku bawa unicorn aja ya. Ini punyamu bukan? Gak boleh dibawa. Boleh dibawa kan? Gak boleh. Kalau kamu bilang gak boleh, ya udah aku bawa aja ya. Aku bawa aja. Aku mau punya ini. Ini punya aku sekarang nih, punya aku. Wih, tempat apa lagi nih? Wah, ada unicorn lagi. Aku taruh di sini aja unicornnya, jadi ada dua deh. Ini memang nuansanya kitty-kitty gitu ya. Kucing-kucing gitu guys. Apa nih? Aku juga punya boneka lagi. Aku taruh di sini aja. Yeay. Aku jadi punya banyak boneka. Pokoknya guys, aku dengar suara desah. Eh, ini ada boneka lagi. Apa hubungannya? Kamu jangan ngagetin gitu dong ya. Kenapa sih gak boleh? Boleh lah. Buatku ya. Buatku ya. Ini gue kumpul-kumpulin dulu deh guys. Gue gak tahu ini buat apaan. Cuman kok mencurigakan gitu. Tuh, ada lagi tuh. Mencurigakan ya. Gak tau lah guys. Tuh, gue taruh aja di sofa. Nanti kalau memang dibutuhkan gue datang ke sini. Ada lantai bawah. Tadi gue dari sana, gue kesini dulu. Ini juga ada boneka. Ini boneka apa tuh? Ini gak bisa diinteraksi. Gue bawa aja. Ah, gue lempar aja lah, disitulah. Jangan marah ya. Tuh, bonekanya aku buang di situ. Suruh apa ya? Wah, jangan bikin aku kaget lah. Itu sudah tidak mempan. Ya. Love Kitty. Aku turun ya. Kita suruh nyari jalan keluar apa nyari boneka sih? Ini boneka. Astaga. Udahlah, jangan ngaget-ngagetin begitulah. Tidak mempan tau ngaget-ngagetinnya ya enggak sih guys? Kalian enggak kaget kan? Enggak mempan tau ngaget-ngagetinnya. Ya, payah jump scare-nya. Hilang dia. Guys, mulai mencekam. Gue nggak tahu ini boneka. Astagfirullahaladzim. Di sini, gue udah nyoba ya, ngiter-ngiter dan gue menemukan solusinya. Aduh, ternyata si sosok gelap ini, buset masih merinding gue guys. Dia mencari boneka guys, ya ampun. Ternyata dia punya boneka kesayangan gitu loh. Ya udah kita cari ya boneka kesayangannya ya. Ya udah yuk kita cariin boneka kesayangannya, kita cross check. Cari boneka kesayangan. Ini unicorn. Apakah ini punyamu? Bukan. Jadi bukan unicorn ini ya. Ya udah tak lempar lagi. Berarti bukan itu guys. Kita cari lagi. Tadi gue sempat berhasil sih pakai boneka unicorn, tapi kayaknya bukan boneka unicorn itu yang dia mau ya. Kalau ini mau nggak kamu? Nggak mau. Apa ini bonekanya unicorn juga nih? Ini kalau ini mau nggak?
Gak mau juga guys. Ya udah, kita cari bonekanya ya yang dia suka. Ini apa? Godzilla. Ini Godzilla nih, ada Godzilla mau? Gak mau Godzilla guys. Ya udah yuk kita cari lagi. Kalau untuk di lantai sini, oh ini ada lagi nih. Di sini ada Gurita. Gurita nih mau nggak? Gak mau juga katanya. What the heck? Jangan mempersulit hidup gue ya. Jangan mempersulit hidupku ya. Jangan mempersulit ya. Kita cari boneka lagi guys. Kamu sukanya boneka apa sih? Coba di ruangan ini ada boneka lagi nggak? Ini ada boneka nih. Kamu suka ini? Nggak suka. Dia nggak suka boneka yang itu. Oke, di atas udah semua. Kita cari yang di bawah ya. Di bawah nih ada kayak boneka kucing mana? Loh, sosok hitamnya kemana guys? Halo? Nah ini dia. Ini kamu suka nggak? Wih dia suka guys. Yeay. Tuh dia jalan kan guys. Oh kemana nih dia nih? Wih serem ya. Ketinggi gede. Apa itu guys? Ini apa? Oh kita disuruh pencet ya? Ya udah kita pencet ya. Gue suruh masuk kah? Oh iya kita disuruh masuk. Kamu tidak tersesat. Kamu hanya berada di tempat lain. Kayaknya kita nggak melewatkan sebuah chapter yang aneh-aneh sih. Ini kayaknya kita ada di sebuah tempat yang berair. Wow. Kita lari saja dulu sedikit. Oh. My god. Guys. Kita harus jalan pelan-pelan ya. Ini kayaknya nge-lag deh. Coba gue ke menu utama dulu. Kualitas gue mau turunin. Oh. Kenapa itu? Kok kayak nge-lag gitu ya? Wewe. Ada apa ini? Oke, berarti gue masuk ke dark pool room, terus the end. Ini Kitty House ya? Gue masuk ke dalam basement dulu ya, tempat parkir ya. Kemarin gue sempat masuk ke tempatnya. Mr. Smile guys. Kok gue gak ke tempatnya Mr. Smile ya? Kalau gue ngikutin alur permainannya ya. Gue pengen menuju ke tempatnya Mr. Smile deh. Karena kemarin Mr. Smile kita belum kelar ya. Jadi begitu ya. Kalau kita ngikutin alurnya, kita dapet tali terus kita turun seperti biasa normal, kita malah gak ke tempatnya Mr. Smile. Nah ini nih. Ini namanya party room. Bener kan ya? Nah, ini tempatnya Mr. Smile. Kemarin kita belum kelar ini dan gue belum tahu caranya seperti apa. Gelap sekali. Kalau di sini kita disuruh nyari apa nih? Kemarin gue nanya sama subscriber gue belum ada yang jawab loh. Jujur aja gue nggak paham sama tempat ini. Gue disuruh apa dan ini tapi gelap sekali. Gelap sekali guys.
Ada tempat lagi. Itu tempatnya gelap-gelap banget ya. Wow, ini masih terang, gak usah pakai senter. Kita jalan aja. Ada tempat lagi guys. Mulai gelap. Mulai gelap. Di ujung sana ada orang kah? Apa itu stiker ya? Stiker kali, stiker itu mah. Kan stiker guys. Loh, ini tempat berantakan yang kemarin kita lewati nih guys. Oke. Sejauh ini gue gak ketemu sama Mr. Smile. Wow, tempatnya aneh kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue dengar suara lagi party-party gitu. Hiya hiya yo. Hiya hiya yo. Itu musiknya ada di mana ya, guys? Loh, gue jalan ke sini hilang. Baterai kita habis loh, guys. What the heck? Kita terjebak di sini. Baterai gua habis dan apakah gua melakukan sebuah kesalahan? Tunggu deh, ada yang aneh deh guys. Ini senter gua kok nyala terus ya? Ini sebuah keajaiban. Senter gua nyala terus. Ini sebuah keberuntungan gua kah? Oh, ini tempat tadi guys ya. Gue dengar suara musik ini lagi. Ini kah? Iya, iya, yo. Suaranya makin gede. Ini musiknya nggak bisa di interact. Musiknya nggak bisa di interact. Gue tersesat. Hiya hiya yo. Jadi di tempat ini gak ada jalan keluarnya ya? Gak ada lift, gak ada apa gitu, gak ada guys. Tuh begini-gini doang ya. Tempat yang tidak berujung. Dan memang kita harus mati kali ya. Kayaknya ini sebuah kesalahan deh kalau kita nginjek kotak yang itu. Ini apa nih? Part room. Gue injek lagi ya. Gue gak tahu ini apa yang akan terjadi. Tulisannya party room. Oh, oke. Kita dibawa ke tempat yang lari-lari itu, bukan sih? Laba-laba Sunda. Coba untuk menangis saja.